Mengapa kencing berdiri jangan kau mempertanyakan kencing berdiri dipertanyakan gimana ya, sih John? Di mana-mana juga umumnya kencing berdiri. Benar. Gua bahas nih. Kenapa? Emang bagi laki-laki kencing berdiri gak apa-apa. Ini mah yang gue lihat nenek-nenek kencing berdiri. Wah masa? Oh, udah kebelet kali, kebelet. Gak tahu dah. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal kencing. Kenapa tuh? Jauhan? Kita kalah sama nenek-nenek jauhnya. Kalah apanya? Kita kencing paling semeter ke situ. Oh jaraknya jauhnya? Iya, jauhnya. Ya nenek-nenek deket lagi lah, lebih deket ya. Enggak bisa. Dia kempit. Terus keluar dari belakang, buset 5 meter. Lu kira selang itu, ada-ada aja lu. Enggak ada matinya tuh. Lanjut, Bi. Lanjut. Ku ingin tahu. Bukalah bajumu, gambar apakah itu di balik punggungmu? Aku masih ragu, tato apa panu? Oh panu, yang baru tahu cuma aku. Akan ku obati seminggu sekali pamuan aku ini. Dari luar negeri pakai sabun mandi dicampur oli perih. Jangan digaruk nanti infeksi. Mengapa jadi begini? Panunya kok nambah lagi? Bila kau mati setelah ada pengganti yang lebih seksi. Jangan tidur itu, eh.